Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi umman walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyil al azim adada kulli harfin kutiba aw yuktaba badala bidin wa dahara dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim nawaina ta'alluma wa ta'lim -ta wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين العنقال واليسير من الشعر النجس واليسير من غبار السرجين wala yunajjisu ghubarus sirjin rutbah melanjutkan daripada masalah-masalah yang tidak najis walaupun terkena benda najis artinya dimaafkan setelah di pertemuan yang lalu disebutkan dari asap Najis atau Uap dari Najis Yang juga dimaafkan Kali ini membahas tentang Rambut bulu Dari hewan-hewan Yang e, Bila sudah terpisah Dari e, bin Hewannya Maka Menjadi Najis Waliasir Dan sedikit Yasir sedikit minas syarin najis dari rambut yang najis. Sebagaimana dalam zubat disebutkan wajus uhayin kaya dimafsuli kamai tihila syarul makuli wasufuhu warishuhu wariqatuh wa apa wa arakon wal misku summa fakrotuh. Ya. Dalam zubat disebutkan juz'u hayyin Bagian daripada orang yang hidup ketika terpisah, kaya dimafsuli seperti tangan yang terpotong, maka hukumnya kamaitihi seperti bangkainya. Bagaimana bangkainya? Kalau najis ya najis. Ah, kambing, kakinya patah, lepas karena ditabrak. Hidup kambingnya enggak mati, kakinya gimana? Najis. Kenapa? Karena matinya kambing Bukan dengan sembelah syari yang dikatakan maithah bangkai itu hukumnya najis. Demikian hal yang lainnya. Lasha arul makuli tidak najis kalau rambutnya hewan yang dimakan, kambing, kambing kan hewan yang dimakan. Itu kalau yang terpisah adalah rambut, rambutnya nggak najis. Ayam, sapi onta dan semisalnya dari hewan-hewan yang e, dimakan rambutnya tidak najis walaupun sudah terpisah saat hidup walaupun kalau jadi bangke bangkenya menjadi najis tapi kalau masih hidup terpisah domba yang bulunya sondasib itu ya digundul misalnya rambutnya itu nggak masalah nggak 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 dikatakan najis tapi ini ada hewan-hewan yang yang najis rambutnya seperti apa hewan yang nggak dimakan keledai kucing ini kan nggak dimakan ketika terpisah rambutnya juga najis bulunya juga najis lah dari bulu yang sedikit ini bila mengenai baju kita saat basah itu tidak membuat baju kita najis tidak membuat baju kita najis karena Pak termasuk yang dimaafkan itu kalau sedikit istilah sedikit itu di dalam kitab Najmul Wahaj disebutkan urfian. Ya, menurut kebanyakan orang itu dinilai sedikit atau banyak. Bukan penilaian keinginan diri kita bukan, tapi penilaian yang diutarakan oleh banyak orang. Itu namanya uruf. Urfian. E, pengertian secara Uh, pemahaman orang itu diistilahkan sedikit atau banyak. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Cuman ada uh, apa perbedaan dari orangnya. Kalau memang dia adalah rokib, seperti apa hewannya ini keledai. Keledai itu kan nggak bisa dimakan. Bulunya otomatis kalau terpisah adalah najis. Tapi kalau dia memang menunggangi Keledai tersebut maka walaupun banyak dimaafkan. Kalau nggak menunggangi, megang-megang saja maka kalau sedikit dimaafkan banyak tidak dimaafkan. wali asir wal min najis. Wali asir min sirjin juga dimaafkan sedikit. Min gubar dari debu asirjin pupuk pupuk yang dimaksud adalah rawthul hayawanat kotoran-kotoran hewan hewan yang dimaksud enggak harus binatang ya yang dimaksud rawthul hayawan adalah hewan hewan itu manusia juga hewan ya, manusia juga hewan karena ada kan Pupuk organik yang terbuat dari kotoran manusia juga ada pupuk organik yang terbuat dari eh, hewan, ya, ada kotoran kotoran binatang, kotoran ayam, sapi, kambing dan semisalnya dijadikan pupuk atau kotoran manusia dijadikan pupuk. Lah ketika itu dijadikan pupuk kering, kemudian terhembus dengan angin kalau menempel di badan kita atau baju kita sedikit dimaafkan tapi kalau banyak tidak dimaafkan sama dihitung sedikit atau tidaknya itu urfan atau di sini disebutkan di dalam syarahnya Bushrol Karim al min hubaris sirjin au ma huwa bimikdari zhar minas sirjin wa illam yakun hubaron jadi bukan debunya tapi apa namanya ya popoknya itu tapi ukurannya hanya ukuran uh, zar zar itu jagung tapi ada perbedaan jagung yang disebutkan di sini dan di istilah di Indonesia ini karena maknanya zar kalau kita lihat di Google zar kita ketik zar itu ada beberapa jenis jagungnya nggak nggak sama ada beberapa jenis jagungnya lah kalau dengan ukuran zar ini dimaafkan bukan debunya loh ya dari kotorannya dari pupuknya langsung bukan debunya kalau debunya sudah jelas aliasir min sirjin ini pupuknya tapi ukurannya kecil maka juga dimaafkan juga dimaafkan bahkan wala yunajis ghubaru sirjin aw ma huwa bi miqdari dzar minhu a'dahu wala yunajis ghubaru sirjin a'dahu rutbah tidak membuat najis uh, debunya apa namanya uh, debunya pupuk anggota tubuhnya yang basah ada pupuk di apa namanya ditaruh di halaman kita lewat kena angin, kaki kita basah, atau tangan kita basah, atau baju kita bahkan basah. Kena angin ada yang nempel di kita, tidak najis pakaian kita atau anggota tubuh kita. Ter, dikatakan e, wala yunajis tidak membuat najis. Mengapa lima syakatil ihdiras Anjami alik? Semua itu sulit untuk dihindari sulit untuk dihindari kita hindari angin ya mustahil ya, mustahil menghindari angin itu mustahil hal yang tidak bisa dilakukan kecuali ya kita di dalam kamar kita tutup baru bisa tapi kita keluar otomatis kena angin lah ketika ada debu-debu dari yang najis itu dimaafkan maka dari itu ketika kita keluar nggak usah ada perasaan iki najis ah. iki najis ah. Ini yang terjadi pada umumnya orang ya. Ke ke atau ke masjid kalau lewat banjir cuci kaki dulu. Ya, dianggap najis. Padahal ya gak itu najis sih. Ini yang jelas-jelas ada najisnya, yang jelas-jelas najisnya, ini dimaafkan. Kenapa? Sulit untuk dihindari. Termasuk hal-hal yang dulu. Memang E, banyak hal banyak hal ketika sulit untuk dihindari itu dimaafkan dari hal-hal yang najis dari hal-hal yang najis seperti e, ketika apa jalan dari rumah kita ke masjid atau ke tempat manapun itu misalkan banyak kotoran hewannya banyak kotoran hewannya nggak bisa dihindari sudah karena saking banyaknya itu walaupun kita Enggak pakai kaki, nggak pakai sandal Kita nginjek itu dimaafkan Kita nginjek Dimaafkan, kenapa? Sulit Untuk dijaga Atau dihindar, dihindari Orang toaf Menghindari kotoran dari burung Enggak mas Haram enggak payonan nih, Ya mau enggak mau Kalau burung itu buang air Enggak pamitan Sulit untuk dihindari Enggak masalah Musim awal-awal musim hujan biasanya laronya banyak kan sayapnya itu betebaran banyak disaponi tekomani disaponi ya wes jarno bah laron saya ndak enak ngurus wih solato lu ini ada sayap-sayapnya kena saya waktu sholat itu sudah sulit dihindari sholat aja kayak di beberapa pekan yang lalu di Indramayu atau mana itu e, serangan semut di mati di Sapo ini datang lagi mati kita sholat Loh ini banyak semut mati ya we sholat toh gak masalah karena pak ini sulit untuk dihindari gak masalah itu termasuk dimaafkan jadi banyak hal yang sulit untuk dihindari itu dimaafkan di dalam hukum ee, fikih karena itu ini termasuk hal-hal yang diperkuat juga wallahu a'lam barangkali ada pertanyaan atau mungkin tambahan